Yeah. Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan kali ini kita bakal, sesuai yang di live stream minggu kemarin, di channel kedua, kita bakal nge-review tekstur 64x64 untuk Nether update. So langsung aja kita bakal review teksturnya dan squid. Oke guys, jadi ini sempat ku live streamingin kemarin. Jadi kalian pasti tau lah yang nonton live streamingku ya. Jadi kita bakal ngebuat sesuatu. Intinya ini kita bakal ngebuat sesuatu. Ini kita bakal ku update map showcase ku yang sempat ku buat di updatean versi berapa gitu ya. Dan ya, di sini ntar bakal ku live streamingin juga. Intinya kita bakal nge-review dulu tekstur dari Nether update ini. Dan ini agak nge-lag nih rekotanku. Kenapa benar? Kenapa dah? Woi, kenapa nge-lag ini anjir? Oke. Okay. Tekstur yang ku pakai adalah Global Resource Fightful 1.16 Crit with UTKIO. Ya, itu dia. Dan kita bakal langsung aja melihat gimana tekstur ini ya. Oke, langsung aja. Ini kita fokus ke Nether update aja karena emang benar-benar ini Fightful 1.16 64x64 support Nether update dan udah diubah semua Nether update-nya jadi 64x64 ya. Kita bakal coba ke blok ini dulu. Di sini ada red Nether brick kayak gini kurang lebih teksturnya ya, menurutku nice, mantap. Lalu di sini ada polished blackstone ya kayak gini. Ini juga udah 64x64 ya. Di sini ada Asian debris dan ini lumayan juga nice lah pokoknya. Ini diubah nggak sih sebenarnya? Menurutku diubah sih ini jadi lebih nice. Di sini ada daunnya Warped Ward Block, nice juga. Bloknya 4x4 sama Nether Ward Block. Lalu di sini ada Lodestone, ada Lodestone-nya di sini. Dan ini juga sama udah 4x4. Kalian bisa lihat aja di sini. Ini keren nih, ini yang paling keren nih anjir sumpah nih. Crying Obsidian ada efek nangis ya tuh. Lihat, ini keren banget sumpah Crying Obsidian-nya cuy. Shit man. Di sini ada shroom like ini kayak gini, nice juga. Jujur ini kalau aku milih glowstone sama shroom like lebih milih shroom like. Di sini ada warped hype high. Kok hype high sih namanya? Di sini ada lagi crimson hype high. Di sini ada glided dibaca di apa sih? Glit blackstone udah itulah. Di sini ada cracked stone brick, di sini ada Crimson Plank, ini juga ada Chiselet Polished Blackstone. Noh, ya begini kurang lebih. Di sini ada yang Warped Planknya. Di sini ada Blackstone-nya. Blackstone ini ibaratnya kayak cobblestone ya. Di sini ada Crimson Stem. Dia bukan namanya, bukan lock ya, stem. Di sini ada Polished Blackstone Brick. Ada basalt, polished basalt, begini polished basalt bapak. Di sini ada Warped Stem. Suaraku udah hampir hilang nih. Kalau kalian mungkin bertanya kenapa suaraku agak hilang, karena ini abis dari live kemarin, sesuai yang ku bilang aku langsung record cuy. Di sini ada Soul Soil, ada Warped Nilium, Crimson Nilium, Block of Netherite, Netherrack. Di sini ada Nether Quartz, bagus ya. Aku lebih suka Nether. Coba kalian komen di bawah deh. Kalian lebih suka yang Netherrack Block Ore-nya itu yang lama apa yang baru nih? Aku lebih suka yang baru sih jujur. Di sini ada yang gold, ya nice, mantap. Yang gold ininya Nether Gold Ore. Di sini ada respon ancor, kan udah bisa lihat di sini. Dan di sini ada yang respon ancor yang belum jadinya ya. Ini kan yang udah dikasih glowstone. Ini masih yang belum jadinya. Dan di sini ada stair juga, polished blackstone stair. Tuh, nice ya. Ada juga ini blackstone stair. Di sini ada lagi yang polished blackstone brick stair. Dan di sini slabnya, ya ini pokoknya di sini slab-slabnya aku pisahin dah. Ini slab yang slab polished blackstone-nya. Di sini ada yang polished itu doang. Dan ini ada juga yang wall-nya, ada wall-nya juga tuh kayak gitu. Dan kita bakal coba ke bagian sini. Di sini ada lantern, soul lantern ya, mungkin teksturnya kayak nggak terlalu diubah sih, B aja menurutku. Di sini ada torch-nya sama, aku nggak terlalu ada melihat perubahan dari antara mereka-mereka ini nih. Ini sama ini. Campfire juga kayak masih sama ya? Oh enggak, campfire 4x4 nih. Aku dari kayunya kayak agak wow gitu. Nah, ini netherite tuh. Ya kalian tau lah kalau armor netherite mah kayak kalau armor 4x4 kayak gimana, yang pasti kayak kotak-kotak begini tuh. Ya kayak gini bentuknya, cuman beda item doang warnanya. Di sini ada yang fungus, di sini ada scope, pedang, pickaxe, lalu ada hoe, ada axe. Dan di sini ada buttonnya ini button crimson button dan juga warped button. Di sini ada polished blackstone button, ada polished pressure plate. Dan di sini ada yang enchant nih. Ini kalau di enchant begini lihat. Keren dah. Sadap anjir. Di sini ada soul speed 3 enchant, buku enchant, ada crimson fungus, warped fungus,
Lodestone Kompas, Netherite Scrap, and Netherite Ingot. Dan di sini ada Trapdoor Crimson. Wih, ini keren banget sumpah sih, gokil lah. Aku pakai Dex Azure nih, Warped Door dan Crimson Door, Warped Trapdoor. Di sini ada rantai ya, chain, chain itu rantai. Ini ada rantai-rantai yang ada di kalian temuin di apa ya namanya, biome apa sih, basalt-basalt itu loh. Aku lupa anjir. Di sini ada Warped Fence, ada Crimson Fence. Di sini ada Warped Fence Gate dan juga sebaliknya ada juga Crimsonnya. Dan ini adalah, ya mereka pada jadi biasa lagi bos. Mereka menjadi biasa lagi karena si Piglin, dia, yap, spawn Piglin. Dia soalnya nggak bisa kalau di sini gitu tuh. Dia bakal berubah jadi Pigman biasa. Ini juga sama nih. Yaudah guys, ini ada Strider di sini. Di sini ada Crimsonilium. Udah tadi ini ada rumputnya, roots. Di sini ada weeping vines. Di sini ada twisting vines, ada warped stem, lalu ada ini crimson stem, dan udah kayaknya ini doang yang ku review. Dan kalau misalnya kalian mungkin pengen download, langsung cek aja di deskripsi ya. Ya udahlah, intinya kayak gitu. Ini keren-keren banget, aku bisa rekomendasiin banget. Ini keren-keren banget karena emang gokil cuy. Ini udah update banget 64x64. Kalau kalian pengen download langsung cek aja di deskripsi. Dan mungkin kayak untuk video kali ini kayak gini kali ya. Yaudah guys, kayaknya udah gak ada lagi yang ku showcase. Kalau misalnya, oh ya BTW itu, aku bakal adain event ya sesuai yang di live streaming. Mungkin ada beberapa yang gak tahu gak nonton live streamingku. Jadi aku bakal ngadain event. Eventnya itu untuk kita nantinya bakal event semacam kayak ini loh, kayak Nevin Gaming sama LSTL HD. Nanti aku bakal izin mungkin ke mereka untuk ngebuat kontennya versi PA-nya gitu. Jadi kalian bisa tunggu aja. Semoga, doain aja, semoga semoga jadi. Dan aku kemungkinan, ada kemungkinan juga kayak ada niatan untuk ngebuat server PA khusus aku gitu loh ya, khusus subscriberku dan juga kalian yang mungkin pengen main juga. Jadi ya, aku ada seseorang yang bisa ngebuat server dan lumayan stabil. Jadi aku bakal coba nantinya ngebuat ya server juga kemungkinan. Tapi kita bakal adain event dulu yang terutama ya. Yaudah mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu. Udah semua kita review dan ini udah kita update. Cuma nanti di live streaming ini aku bakal ubah nih, kayak di sini nih, jadi ada lagi kayak tambahan blok-blok yang belum kutaruh. Jadi untuk sementara ini udah selesai, udah ku review semua teksturnya segala macem. Yaudah guys, mungkin untuk video kali ini segini dulu coy. Oke, guys, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Untuk mapnya aku bakal bagi nanti di lusa atau ya beberapa kedepan lah, hari kedepan, karena yang bagian sana belum jadi coy. Jadi ini aku cuma nge-showcase tekstur yang requestan dari kalian, bang, showcase bang yang di live kemarin itu. Nanti kita bakal baru review gitu ya. Dan yaudah mungkin kayak untuk video kali sini aja. Thank you udah nonton. Cek di deskripsi linknya, langsung download untuk versi 1.16 terbaru ini support. Yaudah mungkin kayak untuk video kali sini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cembak kolom ya. Dan see you next time. Bye bye. Ntar aku bakal coba izin ke Nevin sama Elestial untuk ngadain versi MCPA-nya. Jadi ya mungkin boleh. Ya yang mungkin aja ya diizinin. Bentar Fli, PV-nya matiin dulu biar pada nggak pukul-pukulan. Oke, siap. Gila banyak banget anjir yang on. Sekali lagi yang mau on, yang mau masuk tuh IP-nya. Mati berkali-kali sama aku juga Vince. Sorry ada kayak loser, bang, live di channel satunya biar makin banyak yang join. Nanti aku live streaming ya pas ngedain eventnya, pasti di channel pertamaku. Nggak mungkin aku ngebuatnya di channel yang ini. Jadi story. Ku restart bakal ada fitur baru, mantap. Intinya nanti kita di offline, bisa kan kayak servernya di offin dulu gitu, kayak di whitelist gitu, yang on siapa gitu. Jadi nanti mungkin aku Flickcraft, yang aku tahu kalau emang dia udah pernah ngurus server gitu, kayak Flick kan dia udah pernah ngurus server Vanity, ngurus server yang lainnya gitu. Jadi ya gitulah. Jadi kita buat dulu nanti kayak buat eventnya gitu, kayak parkour, beberapa event, baru nanti kayak mungkin seminggu sekali kita adain eventnya gitu. Jadi nggak terlalu sering juga gitu kan. Ini disponsorin nggak sih sama si Flick? Nanti aku admin, nanti deh, iya, di kita iniin deh, gampang itu. Ranggawe, rusuh betul, bang, bikin server sendiri tapi akun Xbox yo. Ya udah nanti akan kucet ya, kira-kira yang uang lag nih, yang beberapa orang yang nanti kita akan modif nih server. Oke. Okay. Ini di mana, Ploy? Ini apa sih? Server orang. Buat server orang sih, dia bisa buat server dan lumayan nggak terlalu nge-lag mulai. Mulai nge-lag tidak. Ini berapa orang? Jadi dia bisa server lumayan stabil. Nah, ini mungkin bakal aing adain buat event sound.
Allah.